kita mau ambil bubu naganya yang kemarin kita pasang di situ. Siapa tahu dapat ya. Kono copot di sini. Itu dalam sekali sih itu. Coba diangkat ujungnya kang, nak aneh wakin do, keton deh ki. Hah? Hah? Urang? Cepat. Tapi urang roblor kang. Lepas ujungnya. Urang gue pelet mana sih kang? Si. Alon men apa orang-orang yang merobol. Apa kan? Apa ya? Cuma doang. Wah balik sih gue ya. Ini cepet. Oke gak? Cepetnya cepat-cepat. Ngaruh nilah kan? Nilah. Bebonnya gak belum? Nilah. Lumayan lah. Ayo angkat. Ini sabu-sabu ya. Kita bina pasang bayang air ini. Bener-bener. Sepat, banyaknya sepat. Dikilirin tengah di borong itu. Oke kawan, ini hasil kita tadi pasang bubu naganya nih. Banyak sepatnya tuh. Wow! Banyak sepat. Sama sapu-sapu. Lumayan lah. Kan yang gede nggak pada masuk. Mungkin karena masih dalam ini. Kalau udah mulai surut pasti ngumpul ikannya. Tuh, bubu naganya. Kita dapatnya. Kita surain ya. Kawan, cepat semua dia. Ada anakan mujair sama sapu-sapu. Lumayan lah nih hasilnya. Banyak cepatnya sama sapu-sapu. Thank you.
Oke kawan, ini hasil masang kita bubuk naga ditambah bubuk payung. Kalau bubuk payung tadi mah dapatnya udang-udang semua. Tuh, banyak banget udangnya. Kalau bubuk naganya banyak sepat sama ikan mujair kecil-kecil. Sama ini, ikan sapu-sapu. Dapatnya lumayan. Tuh. Mantap kawan tuh. Sepat. Jadi kesimpulannya bubu ini nih targetnya ikan-ikan kecil kawan. Ikan-ikan gede. Jadi targetnya ini ikan-ikan gede. Tapi ini belum masuk yang ikan gede ini. Baru masuk ikan sepat. Sama nila kecil tapi ukurannya belum ada yang gede. Karena airnya masih dalam kali. Besok kalau udah mulai surut, mudah-mudahan ikannya ngumpul. Kalau ngumpul otomatis masuk sini semua nanti.